Pernah membayangkan bagaimana rasanya nonton di layar besar tapi tetap duduk di kursi mobil? Nah, kali ini saya mau mencoba drive-in dan drive-thru di mana kita bisa makan sambil nonton film dan duduk di kursi mobil. Gimana keseruannya? Ikutin terus! Kapan terakhir kali Anda nonton bioskop? Mungkin sudah lama sekali ya. Gara-gara virus corona, sejumlah bioskop di Indonesia pun tutup. Tapi tenang, drive-in cinema atau nonton bioskop tanpa keluar mobil akan segera hadir untuk mengobati rasa kangen Anda. Pelataran parkir sebuah perbelanjaan di kawasan Cikarang Bekasi, Jawa Barat pun kini diubah menjadi bioskop. Mengusung konsep dine-in drive-thru, pengunjung dapat melakukan pembelian makanan secara drive-thru dan menonton film melalui layar besar yang terpasang. Ini area parkir, bukan khusus sebagai suatu kompleks drive-in, tidak. Tapi area parkir diubah, disulap menjadi sebuah area tempat tunggu drive-thru untuk mereka yang sedang memesan makanan kah, memesan barang atau apapun, nunggunya di sini. Pengunjung yang akan menikmati sensasi menonton film dari dalam mobil harus melewati sejumlah prosedur protokol kesehatan COVID-19. Mulai dari penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan pemberian hand sanitizer. Tidak hanya pengunjung, petugas di lokasi juga harus mengenakan masker dan face shield. Nah, sebelum kita menonton dan memasuki area parkir, kita bisa memesan makanan terlebih dahulu di sini. Dan makanan yang kita pesan nanti akan diantar ke mobil kita. Meskipun di dalam mobil, sejumlah mobil yang berjejer tetap menerapkan jarak aman dan physical distancing. Untuk itu, kapasitas mobil yang tersedia di area parkir ini hanya 30 mobil saja dari 100 slot yang ada. Adapun sejauh ini, film yang ditayangkan masih terbatas milik internal saja. Ngatin kangen gak sih Pak, misalnya kayak keluar dan nonton bioskop gitu? Wah, sangat banget. Selama ini kan 2-3 bulan kita gak boleh nonton bioskop nih. Baru pertama kali kita kayak nonton seru, kayak menarik, kayak inovasinya top banget deh. Belum pernah ada nih di Cikarang, apalagi di Bekasi juga. Kayaknya di Indonesia juga baru ini deh, saya baru tahu di sini. Jadi ini pengalaman yang baru dan seru aja sih. Iya, cukup ngobatin rindu di bioskop ya, walaupun kita nggak bisa kembali nonton bioskop kayak biasa lagi, tapi dengan kayak gini juga udah cukup mengobati rindu kok. Menurut saya menarik sih, maksudnya konsepnya tuh menarik untuk gagasannya bagus, jadi walaupun kita lagi social distancing masih bisa keluar rumah gitu. Fasilitas dine-in drive-thru ini rencananya akan resmi dibuka pada 5 Juni 2020 seiring dengan berakhirnya masa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini akan berlangsung hingga akhir Juni dan akan terus dikembangkan jika euforia masyarakat cukup signifikan. Wah, seru juga kan drive-in dan drive-thru? Selain pengalaman baru, juga bisa mengobati kerinduan nonton di bioskop. Tim Liputan CNBC Indonesia.